الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami, Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa, Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus. Walau di mana saja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Pastinya rakyat Malaysia seluruhnya mengharapkan agar doa yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika tadi yang telah pun pada awalnya dimuatkan dalam ucapan sewaktu mana pembentangan berkait tentang COVID-19 ini dipimpin. Mudah-mudahan ianya dimakbul oleh Tuhan dalam suasana di mana kita masih lagi menghadapi kegeruhan coronavirus ini dan di mana suasana yang kita hadapi ini bukanlah sesuatu yang hanya unik dalam konteks Malaysia tetapi ia berskala buana, ia berskala global dan kita mengetahui bahawa apa juga kegeruhan yang kita hadapi kini bakal memberikan dampaknya bukan hanya untuk tempoh di sepanjang PKP ataupun CMO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini kerana kita meyakini seluruh dunia selepas seusai apakala COVID-19 ini dapat ditangani mudah-mudahan berkat doa yang dipimpin itu tadi akan sekaligus juga mengubah landscape perlakuan nilai ekonomi dan juga politik dunia seluruhnya kerana kita tahu untuk isu yang terkait tentang gejala sebesar ini akan memberikan dampak yang besar kepada tata cara dan tata laku manusia seluruhnya. Dan kerana itulah di dalam pakej Prihatin 2020 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memberikan sedikit indikasi tentang bagaimana perubahan perlakuan kita yang berada dalam tempoh PKP ini akan memerlukan impetus baru, nilai baru yang mana kita tahu dengan terbatasnya pergerakan kita dikurniakan dengan kelebihan adanya internet. Kerana di situ kita akan memperoleh satu edge, advantage dan kelebihan untuk membenarkan komunikasi terus berlangsung. Dan terdapat beberapa intipati di dalam pakej Prihatin itu yang sekaligus cuba untuk meringankan beban dan membantu mobiliti sekurang-kurangnya secara dalam talian. Itu yang bakal kami bicarakan untuk bicara naratif pada waktu ini. Anda juga boleh berinteraksi nanti 03-2282-9841. Hari ini kita melihat bagaimana pakej Prihatin 2020 ini membantu dalam konteks menyediakan prasana dalam talian. Teruskan bersama kami. Bagi industri telekomunikasi dan multimedia, beberapa pakej khas akan ditawarkan dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi. Antara pakej khas yang akan ditawarkan ialah internet percuma. Internet percuma pada semua pelanggan dengan nilai RM600 juta bermula 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Keselamatan ini tamat.
Selain itu, tambahan RM400 juta ringgit lagi akan dilaburkan untuk meningkatkan liputan dan keupayaan rangkaian bagi mengekalkan ketersediaan dan kualiti rangkaian telekomunikasi yang tinggi dan mampat. Itu dia intipati petikan daripada ucapan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat 2020 dan bersama pada waktu ini adalah Encik Al-Ishal Ishak merupakan pengerusi SKMM atau MCMC. Kita boleh interchangeable dia juga. Yes. Lebih selesa yang mana? MCMC. Okey, kita bersama pengerusi Suruhanjaya Multimedia Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan kita dengar tadi Ahmad Buhamad dua kali sebut internet percuma. Internet percuma. Saya mengerling kepada Encik Ishak, senyum dia lebar. Sebab saya dapat gambaran MCMC lah. Apa nak panggil ya? Orangnya yang melobi untuk mendapatkan internet percuma ni. Senyum lebar di situ. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kami amat berterima kasih kepada syarikat-syarikat telekomunikasi yang pada masa di mana rakyat Malaysia memerlukan bantuan ataupun sokongan dan juga kerajaan, mereka rise up to the occasion dan memberi ini satu paket yang baik di mana rakyat apabila berada di rumah dan memerlukan data-data untuk menghubungi keluarga, untuk mendapatkan maklumat dan berita di luar negara, dalam negara dan sebagainya. Syarikat telekomunikasi telah memberi satu pembaikan ya dari segi 1 gig sehari Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile bermula daripada 1 bulan April hingga ke tamat tarikh PKP nanti. Berarti kalau PKP itu mudah-mudahan tidak berlaku lanjutan, tapi kalau ada lanjutan maka secara otomatis ia juga akan berterusan. Okey. Akan berterusan. Inilah komitmen daripada industri telekomunikasi negara yang saya rasa agak baik. Okey. Ya, sebelum kita pergi secara lebih terperinci tentang internet percuma di dalam pakej prihatin, saya memanggilnya dengan kependekan pakej prihatin untuk memudahkan perbincangan kita. Kalau kita melihat kepada pakej prihatin ini, ia cuba menangani pelbagai permasalahan. Tetapi ada bahagian di situ yang melibatkan internet ini. Ya. Bagaimana selaku pengerusi MCMC melihat bahawa kita berada dalam kegeruhan PKP ataupun yang menyebutnya sebagai MCO ini, perlunya satu pakej yang melibatkan internet percuma ini. Bagaimana MCMC melihat kehadiran pakej ini untuk melengkapkan keperluan dalam tempoh PKP ini? Ya, inilah wawasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri serta juga menteri-menteri kabinet yang ingin memberi ruang kepada rakyat ataupun peluang untuk basically menjaga diri masing-masing dan tinggal di rumah. Ya. Kita tahu kenapa kita perlu tinggal di rumah. Tetapi apabila kita perlu tinggal di rumah, ada pelbagai kekangan dan masalah yang dihadapi. Salah satunya ialah data internet. Jadi kalau kita lihat, offer 1 gig daripada Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile ini adalah satu daripada offer yang terbaik. Yang keduanya, YTL, iaitu rangkaian YES. Mereka memberi offer laman pendidikan khas Frog Asia dan sebagainya sebanyak 40 GB percuma dan juga 5 kad SIM ataupun SIM card untuk satu keluarga yang percuma. Ya, Digi pun ada juga memberi data percuma kepada laman ini. Kemudian panggilan, talian panggilan kepada hotline CPRC dan sebagainya adalah percuma juga. Ya. Dari segi, kalau kita lihat, dari segi data percuma ini, logically rangkaian akan mungkin congested. Betul. Ya. Maka syarikat telekomunikasi juga akan membaik pulihkan rangkaian. Sekarang ni pun ada terasa kadang-kadang ada slowdown sikit kan sebab semua ada di rumah. Sebanyak RM400 juta. Okey. Jadi package sebanyak 1 bilion ini merupakan 600 juta daripada yang menjadi pelaburan daripada syarikat telekomunikasi untuk memberi rakyat kebaikan yang sepenuhnya serta juga kos pembaikan rangkaian. Okey. Inilah penting. Agar kedua-duanya dapat dikecapi. Jika tidak nanti disebabkan oleh di mana pengguna itu terkumpulnya pengguna itu akan menyebabkan downtime yang berlaku kerana trafik. Sebelum kita pergi secara lebih terperinci, banyak persoalan yang berbangkit tentang ini. Kita kembali semula kepada isu internet percuma itu. 1 gig perlukan penjelasan ini. Bermula pada 1 April sehingga 14 dan kalau PKP ini berlanjutan makanya akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan.
ini diberikan secara automatik tanpa perlu secara automatik. Okey, semua kepada semua pengguna individu ataupun akaun syarikat juga. Itu kita perlu ni sebab okay. Sepatutnya kepada semua akaun-akaun individu. Walaupun saya dah dapat panggilan yang bertanyakan tentang akaun syarikat ni. Jadi kami akan memberi pencerahan. Okey. Pada esok hari sebelum 1 April supaya rakyat dan juga pekerja-pekerja akan tahu sama ada ia apply kepada semuanya. But kita boleh terimakan bahawa ialah apply kepada semualah. Sepatutnya, okey. Semua, itu ya. Kenyataan daripada pengurusi MCMC sendiri. Anda juga kalau ada ingin bertanyakan soalan, boleh bertanya. Sementara orang yang ada di sini, otoritinya dalam konteks telco dan juga internet ini, 03-2282-9841 mula kami buka. Tetapi hanya akan ditangani selepas kita berjeda seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Dari puncak Wisma Berita ini kelihatan lalu lintas ibu kota Kuala Lumpur kelihatannya lengang, ramai yang mematuhi. Mungkin juga kerana ketegasan pihak berkuasa dan frontliners. Frontliners ni saya menggunakan istilah Cik Ishal, ya, Bardan, Barisan Hadapan. Saya menggunakan akronim itu untuk frontliners. Jadi Bardan yang bertugas, khususnya pihak berkuasa, terima kasih diucapkan, tidak kira ribut, hujan, panas, mereka berada di sana untuk memastikan pematuhan. Jadi rayuan kami dari media pastinya mengharapkan rakyat semua mematuhi. Lagipun MCMC sudah berusaha dan dah ada data nanti 1 April nanti bersama pengurusi MCMC, Cik Al Ishal Ishak, kita bercakap tentang pakej internet percuma yang diumumkan di bawah pakej Prihatin 2020 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, dan data 1 gig percuma 8 pagi 6 petang setiap hari 14 hari sekurang-kurangnya bermula 1 April sepanjang PKP ini, dan ini adalah merupakan satu tawaran yang sekurang-kurangnya boleh membantu meringankan ramai yang nanti akan menggunakan kemudahan ini untuk tujuan delivery, ya, penghantaran makanan. Kita akan pergi ke situ, InsyaAllah. Tetapi tadi jumlah pelaburannya itu besar, ya. 600 juta, kemudian pengubahan infrastrukturnya melibatkan. Siapa yang menanggung 600 dan 400 juta ini? Nanti? Syarikat telekomunikasi. Mereka sepenuhnya. Celcom, Digi, Maxis Mobile, bukan duit ataupun bukan bajet daripada kerajaan. Okay. Mereka inilah bermurah hati satu bilion amat, terima kasih, secara sebuah konsortium. Ini semua datangnya, puncaknya, puncanya daripada kepimpinan yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah. Okay. Beliau memang sering memperingati kami supaya prihatin. Apa yang Datuk Saifuddin selalu memperingati kami adalah tolong jaga rakyat, kepentingan rakyat. Tolong sokong perniagaan dan pentingkan pergerakan ekonomi. Jadi pakej prihatin ini, seperti yang diumumkan itu, dapat meningkatkan kenaikan dalam negara kasar, insyaAllah sebanyak 2-3%. Sebelum ni memang telah diturunkan, anggaran itu diturunkan, tetapi kerajaan mengadakan pakej ini untuk memberi satu mangkin kepada ekonomi, dan kita dapat membantu. Sebab apabila syarikat telekomunikasi contohnya meningkatkan menambah baik rangkaian, maka kontrak-kontrak dan projek-projek dalam sektor telekomunikasi akan terus berjalan. Ini adalah penting. Dan seperti tadi yang disebutkan tadi bahawa memang badan berkuasa, Tan Sri, Ketua Polis Negara kita Tan Sri Abdul Hamid, Parlimen Angkatan Tentera Tan Sri Effendi, merayu kepada rakyat supaya duduk di rumah. Kami menyokong dengan memberi pakej-pakej internet ini. Itu hanya pakej internet jalur lebar mudah alih. Sebenarnya Malaysia mempunyai jalur lebar tetap juga. Pakej Malaysia yang bernilai RM79 asas, pakej Unify, memberi kita limitasi data sebanyak 60 GB. Sekarang telah dihapuskan. Maka setiap pelanggan Unify yang melanggan kepada pakej asas tu RM79 sebulan, unlimited. Tiada had. Time Telecom memberi rebate sebanyak RM240 jika pelanggan-pelanggan ingin mengambil pakej yang lebih tinggi kelajuannya. Contohnya, Telekom Malaysia just dalam masa 2 minggu yang lalu ni telah melabur sebanyak RM7 juta untuk membuatkan pembaikan yang banyak. Lagi satu, bila kita menggunakan jalur lebar mudah alih, tawar-tawar ni kan, tawar-tawar ni sebenarnya memerlukan gentian optik. Betul. Maka syarikat Telekom Malaysia dan Time Telecom dan Maxis dan sebagainya memberi lebih kapasiti kepada tawar-tawar ni, dan kita cuba untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang mana penduduk mungkin rasa sedikit kekangan, di mana network mungkin terasa slow sebab ramai dekat rumah. Satu rumah 4-5 orang, semua tengok YouTube, Netflix, kan, habis ataupun
klik RTM, yeah. Program penting. Yeah. Kita tak nak donut, dia panggil buffer. Buffer, yeah, buffer yang selalu berlaku. Yeah. Dan ini segala usaha ini berlaku, selalu saja orang menganggap whether it's crisis, there's opportunity. Tetapi dalam realiti ini, saya menganggap ia merupakan blessing in disguise. Dalam konteks capacity dan juga kelajuan internet yang ditawarkan ini, pihak telco bermurah hati, termasuk mereka yang menyediakan talian. Ada pemanggil yang saya dikhabarkan dari Kelantan, lama menanti. Eric dari Kelantan, saya berikan laluan dahulu kepada pemanggil dari Kelantan. Hello. Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Encik Eric, ya? Encik Lena. Ya, saya. Ya, silakan bersama Encik Ali Shal. Okey, Assalamualaikum semua. Salam. Okey, saya nak bertanya tentang syarikat telekomunikasi yang di mana yang mendapat bajet daripada kerajaan semangat yang telah diberi. Ya. Jadi, saya nak tanya, apa rangkaian kami di macam Kelantan? Macam. Okey, ya. Yeah. Okey, di satu tempat iaitu dipanggil Labok. Okey. Ya. Yeah. Terutama kepada DG. DG, okey. Okey. Kami telah membayar bil bulanan, tapi kami tidak dapat rangkaian yang baik daripada DG. Okey. Okey. Jadi DG ni terlalu slow sangat sampai kata ada rangkaian. Hmm. Sebab sekarang kita dah menuju kepada information 4.0, kan? Right? Baik, Cik Eric. Kita, kita berikan laluan kepada Encik Ali Shal. Ini satu keresahan. Yeah. Sebab bukan setakat Encik Eric, ya. Saya kira ada je orang yang kata dia rasa duduk di bawah pencawang tapi tak dapat. Ramai. Ini apa sebenarnya? So, ada dua pencerahan. Yang pertamanya, nilai sebanyak 600 juta ini bukan daripada kerajaan. Okay. Ini adalah sumbangan ataupun komitmen daripada syarikat telekomunikasi, okay, di mana walaupun diberi data free, tetapi tentunya ada kos terhadap data tersebut. Okay. Maka 600 juta itu adalah sumbangan daripada syarikat telekomunikasi. Yang keduanya, saya akan lihat rangkaian di Macang. Ya, saya akan berhubung dengan Encik Alban. Kami semua memang ada grup dan sentiasa saling berhubungi untuk melihat. Jadi saya harap tuan dapat bersabar. Saya sendiri akan menaikkan perkara ini dan untuk membaiki. Disebabkan macam ni. Pada hari biasa, di zaman dahulu, baru 2 minggu tapi dah macam zaman dahulu, kan? Bila syarikat telekomunikasi merancangkan infrastruktur, dia merancangkan kawasan di rumah, kawasan jalan raya dan juga kawasan pejabat. Tetapi, di dalam 12 hari yang lalu ini, kesemuanya kita di berkelompok di rumah. Okay. Jadi, tentunya kapasiti meningkat. Berkurangan disebabkan banyak peranti-peranti yang akses kepada network. Daripada data kami, 25% kenaikan penggunaan data jalur lebar mudah alih. Dan lebih kurang 23% jalur lebar tetap. Ini tempoh 12 hari yang lalu? Tempoh 12 hari yang lalu. Maka inilah di mana yang 400 juta itu, syarikat telekomunikasi sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tun Zuraida, KPKT, kerana mempercepatkan proses-prosesnya. Kita masih membaik pulih supaya syarikat telekomunikasi dapat cepat-cepat memperbaiki tower-tower dan akses dan sebagainya untuk meningkatkan, memulihkan supaya kapasiti penggunaan dalam tempoh PKP ini lebih baik. Adakah bererti penyubah suaian ini hanya terbatas untuk tempoh sehingga 14 April di sepanjang PKP ataupun oleh kerana ia telah dibuat, apakah ia akan menjadi satu yang permanent? Ini yang silver lining yang disebutkan tadi. Silver lining is kita Malaysia boleh. Kita menggunakan masa kekangan ini dengan bergerak mengorak langkah ke depan untuk memperbaiki. Tetapi apabila insyaAllah bila masa dah kembali kepada biasa, maka infrastruktur kita yang sedap dan telah dibaik pulih akan kita dapat menikmati penggunaannya. Ya, termasuk juga rangkaian televisyen. Bukan saja syarikat telekomunikasi, ya. Syarikat Astro memberi 14 channel yang percuma, Astro on the go percuma, termasuk juga rangkaian National Geographic dan beberapa rangkaian yang percuma kepada rakyat. Jadi bayangkan konten ataupun kandungan daripada media masa sekarang ini adalah percuma. Maka ramai pengguna-pengguna yang menggunakan streaming dan sebagainya. Syarikat Korea juga. Syarikat Korea kita
memberi hanya RM5 kepada 1 kilogram pertama penghantaran. Jadi ini akan memudah cara ataupun memudahkan kita untuk hantar barang kepada keluarga, kurier dan sebagainya. 1 kg itu berat. Sebenarnya lebih kurang 4 telefon ni. Okey, itu 1 kg. Ataupun 4 ataupun 5 telefon ni 1 kg itu. Macam-macam kita boleh. Pos Malaysia juga saya melihat ini sebahagian daripada. Ya, bayangkan Pos Malaysia dengan lebih kurang 700 rangkaian kaunter sekarang terpaksa ditutup ataupun dikurangkan masa perkhidmatan. Maka mereka sedang membuat apps dan sebagainya membaik pulihkan proses di mana perkhidmatan dapat diberikan. Ya, syarikat kurier contohnya. Ini satu masalah yang mungkin ramai tak menyedari. Apabila ada PKP ini, kita semua ada golongan yang kurang bernasib baik. Ini saya ingin mengingatkan kepada orang ramai dan pihak awam. Kita insyaAllah, alhamdulillah, duduk rumah, ada keluarga, ada makanan yang cukup. Tetapi ramai keluarga, rakan-rakan kita di kawasan-kawasan di kampung yang tidak dapat makanan dan sebagainya. Tan Sri IGP, Tan Sri PAT setiap hari berusaha meningkatkan masalah logistik. Apa yang kami lakukan bersama-sama ialah pemegang lesen kurier seperti GDEX, GNT memberi perkhidmatan penghantaran mask, penghantaran glove, makanan percuma, menyokong NADMA iaitu National Disaster Management Agency gerak setiap malam ke seluruh negara secara percuma tanpa charge kepada kerajaan, kepada NADMA untuk memudahkan supaya pihak PDRM dan pihak Angkatan Tentera dapat kawal logistik dan pemberian makanan. Kami sedang mengkaji penggunaan drone sebab kadang-kadang mungkin dah genting tak cukup tangan di setengah-setengah kawasan. Penghantaran menggunakan drone. Dah rasa macam di Silicon Valley dah. Itulah. So inilah yang dikatakan tadi. Silver lining. This is a silver lining. Okay. Kita akan perdalam ini seketika nanti. Dah bersemangat Encik Ishal tu. Sepatutnya saya tak menghentikan. Tapi masanya untuk kita berjeda seketika dan kembali selepas ini untuk melihat bagaimanakah berlakunya perubahan dalam konteks PKP ini dan bagaimana budaya kepenggunaan beralih arah bergantung kepada internet dan juga kaedah-kaedah mutakhir ini bagi memenuhi keperluan kita bersama Kursi MCMC, jangan pernah. Okey, kami buat masa ini saya bersama pengurusi MCMC Encik Al Ishal Ishak melihat pertamanya tadi kita bermula dengan melihat menyuluh pakej rangsangan prihatin 2020 yang melibatkan internet percuma, tapi dia mula menjalar perbincangan itu kepada pelbagai dimensi lain kerana kita tahu bahawa MCMC ini berada di kedudukannya merupakan antara anggota yang integral dalam pasukan untuk mengawal selia PKP ini dan juga pasca PKP kerana kita tahu saya seringkali menyebutnya bahawa perubahan yang berlaku ini monumental skalanya dan kesannya sehingga kan ia akan mengubah cara gaya hidup kita. Budaya baru akan timbul dan antara budaya yang akan mengukuh adalah kita jangkakan budaya digital, budaya online ini. Kerana itu internet percuma satu gig setiap hari selama 14 hari sekurang-kurangnya. Tadi kita menggambarkan tentang bagaimana MCMC berada di tengah pasukan yang membantu untuk menyampaikan dan kita bicarakan tadi tentang mungkin nak memanfaatkan kaedah drone pula. Yeah. Kita henti tadi untuk beri laluan berehat sekejap. Jadi disebabkan PKP ini melibatkan seluruh negara, maka pihak PDRM dan ATM juga memerlukan resources yang dapat membantu mereka untuk mengawal PKP ini. Jadi drone dapat memberi kamera untuk memantau, dapat juga memberi announcement, hebahan mengenai loudspeaker daripada orang jalan. Yang berdegil-degil ni macam berlaku di China. Macam berlaku di China, drone ada. In fact, syarikat Malaysia, ini yang berkata silver lining ni, Malaysia mempunyai sebuah syarikat top 3 ataupun top 5 drone di dunia, iaitu Aerodyne. Dan Encik Kamarul, serta isterinya sebagai entrepreneur pada Aerodyne ini telah ke hadapan untuk memberi perkhidmatan kepada untuk menyokong. PDRM memang dah ada a very strong drone team. Aerodyne akan membantu pihak PDRM untuk meningkatkan lagi pemantauan dan sebagainya. Itu satu. Pada asasnya, jika kita lihat kembali kepada pakej rangsangan ekonomi, saya rasa fakta yang paling penting yang Datuk Saifuddin selalu mengingat kami ialah keprihatinan rakyat kerajaan Malaysia. Jika kita lihat, 250 bilion ini adalah 18% daripada keluaran negara dalam negara kawasan Malaysia. Singapura memberi rangsangan ekonomi sebanyak 59 juta
Singapura, 60 bilion Singapura dollars. Itu hanya 11%. Jadi bila kita lihat, bila kita bandingkan keprihatinan kerajaan, Malaysia berada di tangga yang ketiga berbanding dengan negara-negara lain. So ini adalah satu amount yang besar. Tetapi bagaimana ia dapat turun kepada rakyat, kepada perusahaan kecil sederhana? Perusahaan kecil sederhana ini adalah penting. Perusahaan kecil sederhana PKS employ merupakan 90% daripada jumlah syarikat di Malaysia. 65% daripada pekerja di Malaysia diambil oleh PKS. 38.3% daripada KDNK adalah daripada PKS. 17% daripada ekspor negara keluar daripada PKS. Maka kerjasama di antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sains mesti YB Khairi melonjak ke hadapan, memberi bantuan saintis, akademia dan sebagainya untuk bagaimana kita dapat bekerjasama mempercepatkan solution, mempercepatkan kebaikan yang dapat disampaikan kepada rakyat. Saya meyakini bahawa perubahan yang sebesar ini memerlukan tindak balas yang juga drastik, dan apabila skala tindak balas itu sebesar yang digambarkan, ia akan membentuk budaya baru. Saya sebutkan tadi soal budaya digital. Bagaimana MC melihat realiti PKP ini? Kerana saya meyakini perubahan itu tidak hanya akan berlaku dalam tempoh PKP. Selepas PKP adalah satu elemen yang lebih panjang, yang lebih real. Kita kembali bekerja dalam suasana di mana banyak perkara yang terhalang, keselamatan makanan, big data, cara kerja kita. MCMC melakukan projeksi ke hadapan, melihat kepada realiti yang kita hadapi ini dengan rangsangan yang diberikan dan silver lining pelaburan yang sudah sedia dibuat oleh telco untuk mengisi keperluan PKP dan pasca PKP dalam konteks ekonomi digital. Bagaimana? Memang betul. So sekarang ini kita baca berita setiap hari, saya pun memang bersyukur. Pasar tani, pengusaha-pengusaha kecil telah mula pergi ke online. Sebab itulah cara untuk dia dapat mencapaikan produk dan meraihkan revenue ataupun sales setiap hari. Dahulu mungkin kita perlahan sikit. Sekarang insyaAllah dengan data yang percuma yang ada dan juga pihak Grab, pihak Lazada dan sebagainya. Saya baca tadi di Pulau Pinang. Pasar-pasar di Pulau Pinang sudah mengadakan home delivery untuk sayur-sayuran, ayam dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya bersyukur sebab kita ada satu pepatah yang Malaysia boleh. Di masa inilah di mana kita sebagai rakyat Malaysia perlu berganding bahu. We are resilient people, seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bila our back is against the wall, kita akan fight. And this is the time kita guna untuk fight. So contohnya, ada banyak aspek fight ni. Malaysia boleh ni. Satu, cari peluang-peluang yang baru. Boleh sembang, discuss, check online dan sebagainya. Keduanya, berita palsu ni jangan hebah-hebahkan. Ini paling penting. Kerana orang yang hebah berita palsu memakan dia punya kuota data tu. Rugilah satu gig tu kan. Satu dan kongsi video lagi. Kongsi video lagi dan sebagainya kan. Tengok lagi betul forward. Jadi bayangkan. Ini adalah satu yang paling penting. Yang ketiganya contohnya, kawasan-kawasan perumahan. Di sinilah. Dulu kita ada rukun tetangga. Tak apalah, saya 52 tahun. Zaman saya dulu adalah rukun tetangga kan. Jadi komuniti-komuniti kampung, kawasan perumahan, PPR dan sebagainya, masa inilah kita get together, kecam kepada mereka yang keluar rumah. Kepada mereka yang menggunakan berperangai yang tidak baik. Inilah kita bekerjasama supaya sebagai satu rakyat Malaysia yang bersatu untuk keluar daripada zaman ataupun musim kekangan yang amat pedih ni. Setiap pagi ketua pengarah kesihatan kita memberi taklimat tentang data, tentang kekangan yang dihadapi. Kita perlu membantu ahli-ahli, doktor-doktor, frontliners daripada Kementerian Kesihatan, daripada abang-abang daripada PDRM dan juga Angkatan Tentera duduk tengah hari hujan sebab roadblock, sebab orang keluar. Itu secara asasnya lah yang penting. But industri kecil sederhana, saya dapat melihat kita sedang memperbaiki dan ramai lagi usahawan-usahawan digital ini telah dan insyaAllah akan muncul disebabkan kekangan yang dihadapi oleh negara ataupun dunia sebenarnya. Yang ingin paling segera ataupun paling immediate saya menjagakan perubahan ini adalah wajah bazar Ramadan kita. InsyaAllah betul tu. Bazar Ramadan ini saya menjagakan kalau kerisauan dan keresahan rakyat akan masih ada. Jadi saya membayangkan bagaimana PBT bertindak balas
kerana tidak lama lagi, tempoh sebulan ini, itu realiti yang bakal kita hadapi. Kerajaan, kami setiap pagi ada persyarat di mana Datuk Seri Ismail Sabri mempengerusikan sebagai jawatankuasa kerja kabinet berkenaan. Jadi setiap menteri yang penting ataupun terlibat berbincangkan berkenaan cara-cara, of course kita ada social distancing lah, antara meja dekat meja itu semua jauh. Inilah perkara-perkara yang penting. Bazar Ramadan ni memang dibincangkan, pagi tadi pun dibincangkan. Bagaimana kita kerajaan dapat membantu supaya usaha-usaha atau pengedar-pengedar barangan yang diperlukan, terutamanya pada bulan Ramadan ini, sebab dia start sebenarnya 2 minggu sebelum Ramadan. Betul. Which is 14 April. Betul. 15 April kan? Sebab Ramadan insya-Allah 25 April lah. Kalau tak salah saya. Jadi bagaimana kita dapat pihak kerajaan? Walau bagaimanapun, pihak kerajaan bukan sahaja pihak yang bertanggungjawab. Pihak entrepreneur, peniaga daripada digital, daripada Lazada, Shopee dan berbagai platform. Ramai yang pakai WhatsApp, ramai yang pakai Facebook, Instagram dan sebagainya. Maka proses penghantaran ini dapat diperbaiki. Syarikat kurier memang sedang memperbaiki proses penghantaran mereka supaya dia dapat collect barang-barang yang di pusat pengutan dan sebagainya untuk dihantar kepada penerima-penerima ataupun pembeli-pembeli di seluruh negara. Ya. Encik Musa lama menanti di talian. Kita beri laluan dahulu pada Encik Musa dari Kuala Lumpur. Hello. Hello. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Tuan Encik Musa. Okey, saya nak buat pertanyaan tentang apa yang package untuk internet ni. Macam mana tu? Ya. Butirannya ya, Cik Haji Musa? Ah, butirannya. Okey. Butir lu kita boleh. Terima kasih. Dapat tu berapa lama dia punya penggunaan dia? Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kepada soalan ini. Butirannya ialah yang pertamanya, pakej ni secara otomatis tak perlu dipohon. Tak perlu dipohon, bermula daripada 1 hingga 14 hari bulan April sekurang-kurangnya. Okey. Jika sekiranya PKP ini disambungi, maka 1 GB ini selama 8 pagi daripada 8 pagi hingga 6 petang akan diteruskan. Maka secara automatis tidak perlu dipohon. Jadi saya harap Tuan Haji dan sekeluarga ada lebih data lah untuk penggunaan harian dan penggunaan pekerjaan. Maknanya kalau tidak habis digunakan 1 gig itu sehingga 6 petang, lupuslah pagi. Lupus, ya. Okey, tapi tak perlu lah pakai. Tapi tak perlu lah pakai semua ya. Sebab esok ada semua. Lagi. Ini soal, ini satu aspek yang lain, kebiasaan di dalam menggunakan data. Apabila suasana begini, apa sebaiknya data ini digunakan? Selain daripada saya yakin ramai yang pergi kepada movie, Netflix. Memang data. Kita daripada data-data big data ni, kita dapat lihat peningkatan kepada servis-servis streaming dan sebagainya. Okey, kita akan pergi lebih lanjut selepas kita berehat seketika untuk membicarakan tentang bagaimana perilaku kita menggunakan data ini yang telah pun dicerap untuk tempoh 12 hari yang lalu dan juga untuk hari-hari yang mendatang bersama pengurusi MCMC. Kita berjeda dahulu. Anda menyaksikan Bicara Naratif, saya bersama ditemani oleh pengerusi MCMC Encik Ali Ishak Ishak bercakap soal PKP ini dan juga kepenggunaan data yang diberikan percuma yang Mak Buan Perdana Menteri menyebutnya 2 kali dalam ucapan pakej prihatinnya dan sudah pun ada pemanggil tadi soal butirannya adalah bermula 1 April 1 gig setiap hari percuma 8 pagi hingga 6 petang sekurang-kurangnya sehingga 14 hari bulan. Kalau PKP dilanjutkan maka sekaligus pakej percuma itu juga akan dilanjutkan oleh semua telco mobile. Di samping juga telah disebutkan tadi beberapa pakej lain yang fixed line, unified juga ada pakej-pakej yang tersendiri. Behavior, ini soal perilaku, perlakuan apabila paling menggunakan penting data. Itu harus dinasihatkan juga tu. Saya kita lihat ada beberapa kelompok pengguna-pengguna di rumah ya. Yang pertama of course ayah untuk buat kerja. Ayah pun kadang-kadang ada call video work dan at home. Work at home. Ibu nak masak ni. Oh, resepi popular sangatlah sekarang. Kena masak breakfast, lunch and dinner. Dan dia buat live FB tunjuk. Tunjuk kan. Ini peluang. Okay. Jadi nampak tak? Kalau ada ibu-ibu yang ada resipi-resipi tersendiri, saya orang Perlis. Okay. Oh, laksa Perlis tu memang susah dapat lah. Kena pergi Kuala Perlis. Kan? Kena pergi laksa di Anna dekat Kuala Perlis tu. Memang susah dapat. Tapi kalau ada resipi-resipi laksa contohnya, yang ibu-ibu ni, dia boleh buat program dia dalam Instagram. Wah, saya nak suruh mak saya buat tempoyak salmon. Ini peluang ya. Okay. Peluang untuk ibu dan sebagainya. Ibu nak dapat resipi dan ibu juga nak memberi resipi. Anak-anak paling penting. Sebab anak-anak kita memang resah duduk di rumah. Jadi gunalah
apa ni offer-offer daripada DG, daripada YTL ni percuma ya, data kepada site-site di mana kita boleh dapat meneruskan pendidikan di rumah walaupun tidak ke sekolah. Inilah penting. Yang keempatnya, jangan tularkan berita palsu. Okay. Kalau ada kawan-kawan tular berita palsu, saya merayu, tolonglah forward kepada WhatsApp kami, iaitu 016-220-6262. Okay. Ini adalah nombor WhatsApp SKMM untuk laporan media sosial. Cik Aisyah, ulang semula nombornya, 016-220-6262. Ataupun kalau nak email pun boleh. Okay. Media sosial, satu perkataan, MediaSosial, at mcmc.gov.my. Pihak kami, Datuk Ali, Puan Ening dan tim dia yang komited ya, daripada 8 pagi sehingga 12 malam bertungkus lumus untuk mendapatkan aduan-aduan tersebut. Ya. Kalau macam tadi di Kelantan ataupun di negara-negara lain, di negeri lain yang tidak ada contohnya perkhidmatan yang sesuai ataupun yang baik, sila hantar kepada aduan. Ya, ada nombor kami, saya tak ingat sekarang, tapi saya ingat email saja, aduan.aduan.skmm, satu perkataan, at mcmc.gov.my. Atau pergi saja, mcmc.gov.my, dan semua ada di situ. Pautannya di situ. Ya? Jangan tularkan berita palsu. Dan yang kelimanya, secara komuniti. Ini seperti yang diminta oleh Yang Berhormat Dato' Saifuddin ini. Memperingatkan rakyat, kita bekerjasama, Malaysia boleh. Antara satu sama lain, bagaimana kita dapat mengecam mereka yang keluar rumah, bantu-membantu. Peluang tadi kita sembang. Ramai golongan yang tua atau berumur, warga emas di kampung-kampung kita, ataupun di kawasan perumahan kita. Mereka memerlukan bantuan. Inilah peluang untuk buka bisnes, tolong beli. Secara percuma lebih baiklah. Kan? Tetapi ambil order daripada kawan-kawan, saling bantu-membantu. Inilah semangat komuniti Malaysia, semangat Malaysia boleh, semangat bantu-membantu jiran kejiranan, yang saya harap insyaAllah rakyat Malaysia akan budaya become stronger, budaya baik. Adalah satu perkara yang paling penting. Kerana di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita dan kerajaan kita, kita dapat lihat betapa pentingnya usaha mempertingkatkan proses untuk membaiki keadaan ekonomi ini. Pakej prihatin, 18% daripada KDNK negara. Ini adalah satu komitmen yang paling tinggi. Tidak pernah berlaku komitmen sebegini di dalam sejarah negara. Bila kita berdepan dengan realiti ini dan kita tersudut, saya yakin kita memerlukan social capital yang besar untuk menumbuhkan budaya-budaya baru yang dimungkinkan oleh internet yang tadi disebutkan. Mungkin di pelosok kampung tidak mempunyai kemudahan pembelian online secara dalam talian. Ada sahaja yang muda yang boleh membantu menggunakan khidmat WhatsApp. SMS pun tak apa. SMS pun boleh. Din, tolonglah beli kat aku ayam cekok dan sebagainya. Nanti aku... So kita bagi tip kan. RM1, RM2 dan sebagainya. Jadi macam-macam. Tapi masa penghantaran tu kita kena ada penjarakan sosial. Jangan hantar kepada pakcik. Tinggal dekat pintu, tinggal dekat pagar. Pakcik pun tinggal duit dalam kotak bayar surat. Bayar boleh buat online. Buat online ataupun... Anak di KL bayarkan. Anak di KL boleh bayarkan, insyaAllah. Saya tertarik tadi apabila Encik Ali Syah menyebutkan soal jangan bazirkan data ini yang diberi percuma ini untuk menularkan berita palsu. Selalu saja kami sebutkan bahawa kalau tak pasti jangan kongsi, kalau tak benar jangan tular, jangan sebar. Jadi itu yang selalu kita ingatkan, jangan bazirkan data ini. Tetapi kita juga melihat ada trend apabila timbulnya package insentif yang ditawarkan oleh kerajaan. Cepat betul scammer ini timbul, package-package yang tak apa-apa KWSP itu sekonyong-konyong macam-macam ada ejen online. Apakah ini satu memang yang penting? Benar? Jadi betul, ini satu peringatan yang paling baik. Terima kasih. Yang penting pada masa ini rakyat perlu fokus kepada media massa. Dengar RTM. Channel yang sahih. Penting. TV3 dan sebagainya, macam-macam channel, media massa dan juga surat khabar. Jangan kalau ada orang forward daripada WhatsApp, oh klik sini, isi borang ini dapat RM1,000. Jangan percaya. Setiap hari Datuk Seri Ismail Sabri keluar pada pukul 12 ataupun antara pukul 12 hingga pukul 2. Kemudian Ketua Pengarah Kesihatan keluar pada media dalam jam 3 hingga jam 5. Kemudian kadang-kadang malam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri keluar kepada media. Fokus dan dengar kepada media massa yang sahih. Jangan percaya. Saya beritahu keluarga saya, 99.99% perkara yang datang melalui WhatsApp adalah
tidak sahih. Okay. Kalau kita ada prinsip sedemikian, maka rakyat tidak akan ni. Kalau ada scammer call, kesian pihak PDRM dan pihak CCID dan sebagainya kan. Pihak CCID ada satu website kita boleh check. http://ccid.rmp.royalmalaysianpolice.gov.my/semakmule S-E-M-A-K-M-U-L-E. Kita boleh cek nombor-nombor scammers ni. Jadi sudah kalau ada dong, disenaraikan. Dah ada disenaraikan. Pihak PDRM memang aktif dan cekap. Mempunyai pelbagai skill. Ya. Tetapi rakyat perlu membantu diri sendiri. Ini adalah penting. Kerajaan dapat membantu dan memberi panduan dan sebagainya. Rakyat juga. Jadi kita bekerjasama. Fokus kepada media utama, media massa. Jangan dengar WhatsApp dan sebagainya. Ya, gunakan pembaikan ataupun channel-channel ni untuk benda-benda yang dapat meningkatkan kebaikan hidup. Resipi ke, dapat revenue baru ke dan sebagainya. Dan apapun, percayalah kepada angkatan PDRM dan angkatan tentera kita, kerana mereka yang berganding bahu, sacrifice, frontline. MOH ni, pekerja-pekerja frontliner ni, kalau kita keluar, kita menularkan penyakit ni, ada yang tak tidur 3 hari daripada ketua pengarah kesihatan. Makanan tak ada sebab tak sempat. Bukan makanan tak ada, makanan tak ada satu hal. Tak sempat makan. Sebab kes-kes. Kata tak menang tangan. Tak menang tangan. Ya. Kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab perlu membantu sama sendiri. Perlu membantu. This is the time we work together. InsyaAllah. Sebab Malaysia ni memang Malaysia boleh. Saya yakin. Amat yakin insyaAllah. Kami ingin kongsikan semula talian yang disebutkan tadi. 016-220-6262. Tepat. Tepat. Saya sekali sebut boleh ingat tu. Alhamdulillah. Sementara Encik Al-Ishal. Kongsikan berita-berita palsu dan jangan percaya. Kita akan kongsikan nombor itu. Jadi manfaatkan ini. Hakikatnya memang penipuan dalam talian ini meningkat dalam tempoh PKP ini. Mereka mengambil kesempatan. Jadi kita harus lebih bijaksana di dalam mencari maklumat yang sahih dan benar. Pastinya RTM sebagai saluran yang terpercaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Alisha. Saya anggap kira macam MCMC ini antara frontliner lah, antara bardan lah. Kami ini seperti yang Datuk Saifuddin Abdullah katakan, kami ini silent soldier. Silent soldier. Kami menyokong wira yang tidak didendam. Menyokong MKM, menyokong PDRM, menyokong NADMA, menyokong ATM. Itu yang penting. Saya bayangkan kita nanti drone operator tu dia kena selalu bekerja. Sebab menyampaikan maklumat. Terima kasih, Charles. Jadi teruskan kesihatan anda untuk mendapatkan maklumat yang paling terpercaya hanya di RTM. Kita jumpa lagi.